Verdi Sambo disebut kerap mengajak Brigadir J ibadah bersama. Hal itu diungkapkan Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak, di persidangan pada Selasa 1 November. Rosti Simanjuntak mengatakan bahwa ia beberapa kali kenal Verdi Sambo hanya lewat video call. Saat itu, Brigadir J kerap melakukan video call dan mengenalkan keluarga Verdi Sambo kepada orang tuanya di Jambi. Misalnya saja momen yang diingat Rosti Simanjuntak ialah saat Brigadir J ibadah bersama dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tak hanya itu, Brigadir Yosua juga pernah melakukan panggilan video dengan keluarga di Jambi saat sedang berolahraga bersama Verdi Sambo. Bukan hanya melakukan panggilan video, Yosua juga kata dia pernah menunjukkan beberapa foto yang ada wajah Verdi Sambo. Salah satu foto tersebut yakni saat Verdi Sambo masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Polri dalam kasus kebakaran Kejaksaan Agung RI. Sebelumnya orang tua beserta keluarga Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dialirkan Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dalam sidang lanjutan atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 1 November. Dengan begitu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bertemu langsung dengan orang tua Brigadir Yosua di ruang sidang. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Kurang lebih pertanyaan saya sama dengan Pak Sambo. Kita sering berkomunikasi dengan Yosua. Silakan. Ibu sering berkomunikasi dengan almarhum Yosua. Kalau ada waktu sempatnya, kalau dia sedang tugas, dia mengatakan nanti malamnya pasti ada lagi longgar. Jadi tantangnya pasti ada komunikasinya kalau tidak dalam seminggu itu. Kalau telat, dia mohon maaf. Abang bukan karena tidak perhatian mengenai nanti kenapa abang kabari, bagaimana kabar abang di pekerjaan di sini. Kalau seminggu berapa kali rata-rata? Oh, kalau kita berapa kali kalau nggak hati anak saya diperlukan sekarang semua dan terserah karena saya tidak mengingat bagaimana detailnya anak saya berkomunikasi dengan saya. Alat komunikasi anak aku kalau Putri kembalikan kepada ibunya, saya lebih kandung biar lebih detail. Jadi saya sebagai orang tua sudah hancur pada hati saya. Saya harus mengingat bagaimana detailnya komunikasi aku dengan anak aku. Jadi dia berbicara dengan bapak pengacara, Bu Putri, Pak Sambo, alat komunikasi anakku, alat komunikasiku ada di sini. Dia lebih detail. Begitu. Mas Badalani, baik. Saya mohon pengunjung itu tertib ya. Atau kami keluarkan kalau tidak tertib. Lanjutkan, saudara penasihat hukum. Saya boleh pindah ke Pak Sambo. Sudah selesai, Pak. Sudah? Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.